Oke, teman-teman masih bersama Faiz Motor. Kali ini Faiz Motor akan berbagi tutorial ya tentang cara pelepasan bos sasis pada sepeda motor Honda Beat. Kali ini Faiz Motor melepasnya menggunakan las tabung LPG 3 kg ya. Oke, inilah pemetiknya. Ini adalah proses awalnya ya. Ini dengan cara kita bakar bos sasisnya, karetnya, untuk mempermudah cara membongkarnya. Oke, kita lakukan pembakaran bos sasisnya ya, teman-teman, sampai karetnya meleleh. Baik teman-teman, setelah kita bakar, setelah karetnya meleleh ataupun terkelupas, lalu langkah selanjutnya kita menggunakan gergaji besi ya. Kita potong dulu besi bagian dalam pada bos sasis sepeda motornya. Oke, kita gergaji, usahakan kita gergajinya dua sisi ya teman-teman, untuk mempermudah kita waktu pada saat kita melepas bos sasisnya. Oke, kita tonton terus ya videonya. Setelah kita selesai memotongnya, lalu kita menggunakan obeng min ya, lalu kita ketok bagian yang sudah kita gergaji ataupun kita potong tadi menggunakan obeng min ataupun obeng ketok. Oke, kita ketok perlahan-lahan ya teman-teman. Sampai bosnya terlepas. Oke, setelah itu kita lanjut yang sebelahnya ya, karena yang satunya sudah terlepas. Kita lanjut yang sebelahnya, kita menggunakan gergaji besi, kita potong sama ya teman-teman. Ini kita potong bagiannya, usahakan di dua sisi ya atau dua titik waktu saat kita memotongnya. Oke teman-teman, pelepasan bos sasisnya sudah selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua. Tetap dukung channel kami ya, Faiz Motor. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga kami bisa memberikan video-video yang terbaik buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.